Berapa tu? Saham. RM4. 60 sen. Sekarang dia ada RM8. 60 sen. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, bala petaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan mereaction sebuah video requestan daripada teman-teman sekalian. Ada sedikit banyak juga yang komen ya, yang ngirim di Instagram link daripada Aku Peduli, channel Aku Peduli, dan ini ya spesial kayaknya ya teman-teman sekalian, karena di sini ada sosial eksperimen yang bisa dikatakan viral sih gitu kan. Orang tua nih tak cukup duit ketika di counter bayaran. Aduh, susah juga ya kalau ada seperti ini. Apakah ada orang yang membantu gitu kan? Kenapa gitu ketika beli-beli terus kita kekurangan uang? Adakah seperti itu? Memang sosial eksperimen yang beda gitu. Sosial eksperimen daripada Aku Peduli ini memang terbaik ya kan? Hanya satu kayaknya di Malaysia. Jadi buat teman-teman semua, ikuti terus Aku Peduli, support terus Aku Peduli ini sampai istilahnya 200 ribu subscriber, 1 juta subscriber. Pokoknya support terus, karena kenapa? Dengan support Aku Peduli, nanti admin Aku Peduli ini akan lebih semangat lagi untuk menyebarkan kebaikan, melakukan sosial eksperimen yang membuat kita itu sadar betapa pentingnya peduli kepada sesama. Nah langsung saja guys, kita play videonya. Let's go. Aku Peduli ya, kita harus peduli guys, betul. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apabila seorang lelaki berusia tidak cukup duit ketika mahu membeli makanan dan barang keperluan asas, apa yang akan dilakukan oleh orang ramai yang terlihat situasi ini? Sebelum tu, kali ini agak istimewa sikit sebab Aku Peduli telah berkolaborasi bersama stesen radio Rakita FM 107.9 bagi menghasilkan video ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, betul, like, share. Dan juga jangan lupa tekan butang lonceng sebab akan ada banyak lagi video untuk anda selepas ini. Okay. Kalau dua keping, satu air suam, dua air RM12 per sen. Oh, ini macam mana? Kalau satu deh? Kita tak ada jual satu. Oh, dua. Air suam. RM3.10. Tak payahlah. Kalau dua keping berapa? Dua keping RM12.10. Oh. RM12 ah. Saya ada. RM6.80 ada dah. Ah? Paling kurang. Oh. Combo. Ah? Kit meal combo A. Oh. Tak cukup ah. Berapa? Berapa? 14. Ah, 14. 60 sen. Berapa semua? Allah. Baru RM8.70. Oh. Ha, tarik cukup yang ni. Oh, oh, kurang ah. Kurang ah. Ayuh. Boleh tolong ah. Saya nanti sak. Saya nanti bukan macam mana nak makan sini aha saya ada enam ringgit enam lapan
RM6.80 ada. RM6.80 ada. Anggap boleh pedas tu? Boleh makan pedas? Apa? Pedas boleh makan? Boleh, boleh. Boleh, ha? Boleh. Air yang ke air untuk air benar apa? Sejuk boleh? Ha? Saya ada... Tak apa, ambil nak apa? Saya ada RM6 saja. RM7 saja. Aku boleh makan apa? Minum air ke? Kok pun boleh lah. Kok, ha. Terima kasih, Encik. You makan, jangan terlepas sama orang. You makan, kenyang, baru hati ada happy. Terima kasih. Ya. Jalan. Berapa? Saham. Terima kasih ya. Ya Allah. Terima kasih ya. Saya banyak malu lah. Terima kasih. Amat terima kasih ya. Selalu membuat terkejut hati kita itu ketika menonton daripada video Aku Peduli ya guys ya. Allah. Thank you. Makan ya. Makan. Terima kasih ya. Sudah lama tak makan ini. Banyak sedap mah. Sedap mah. Ah.
Lakukan sesuatu untuk orang lain bukan karena siapa mereka atau apa yang mereka lakukan sebagai balasannya, tetapi karena siapa kamu sebenarnya. Harold, siapa nih bacanya guys ya? S. Corner, Costner, oke. Keren sih, keren banget asli. Allah. Terima kasih karena peduli. Iklankan produk Anda bersama kami. Nah guys, buat teman-teman yang mau ngiklanin ya, di sini aku peduli menerima iklan ya. Jadi buat teman-teman yang ada produk jualan ya, nah di situ bisa diiklankan di aku peduli guys. Pasti istilahnya laris manis nantinya guys, karena banyak istilahnya orang-orang yang juga menonton aku peduli ini guys ya. Allahu Akbar. Nah kita lanjut guys. Sukses terus ya aku peduli. Oh, okey, satu lagi saya nak bayar untuk uncle tadi tu. Tak maaf, saya daripada YouTube channel aku peduli. Kita orang sebenarnya tengah buat video social experiment. So, nak just nak tengok macam mana. So, tak sangka manager sendiri atau staff sendiri yang bagi respon yang baik. So, minta maaf. Saya kena bayar juga. So, boleh saya bayar tu juga. So, just nak ucap terima kasih yang tanya sebab bagi satu contoh yang baik. Boleh boleh saya bayar tak? Masya Allah. No, saya kena bayar balik juga. Boleh saya bayar guna cash? Saya tak kacau koperasi KFC ke? Tak, tak bayar. Okey, terima kasih. Terima kasih tau. KFC bertuah dapat setahun macam ni. Saya daripada YouTube channel aku peduli. Kita orang sebenarnya tengah buat video social experiment. So, kami sebenarnya tengah buat social experiment untuk melihat macam mana reaksi rakyat Malaysia yang berbilang kaum ni, Malaysia ni. macam mana respon rakyat Malaysia ni kalau nampak situasi macam ni, pelakon je. Jadi saya nak cakap first terima kasih dan tahniah bang sebab jadi contoh yang baik dan bagi satu inspirasi dekat rakyat Malaysia. Kita nak cakap terima kasih sebab tolong uncle ni. Sebenarnya kita orang tengah buat video social experiment je. Jadi ini pelakon kita orang. Kita nak cakap terima kasih sangat sebab Saya minta maaf. Kita orang sebenarnya tengah buat video social experiment dan tengok macam mana respon orang Malaysia kalau ada situasi yang macam ni. Dan akak berdua dah tunjukkan satu contoh yang Tak tega tengok uncle ni. Ini semua pelakon saja dan kita orang nak cakap terima kasih sangat. Kami tak sempat datang sini. Kami nak cakap terima kasih sangat so buat contoh yang baik. So boleh tengok dekat YouTube channel aku peduli. Kalau kita pulangkan balik, kita pulangkan dia nak. Dia semua pelakon je. Dia semua pelakon. Kalau abang pelakon tapi kita inspirasi. Okey. Saya amat menghargai saya. Terima kasih sebab contoh yang bagi contoh yang baik, tak kisah bangsa orang. Tolong sama saya. Minta maaf buat akak menangis kat kami bukan nak buat supaya jadi contoh dan inspirasi buat yang tengok video ni. Amat so terima kasih banyak. Nanti kita akan kita upload dekat video dekat YouTube channel aku peduli, boleh tengok dan semoga jadi inspirasi kepada orang yang menengok, lagi-lagi semua rakyat Malaysia. So boleh tak pulangkan balik semula? Kita orang tak boleh ambil. Tak boleh pasal kita ni. Ya, kita buat video. Terima kasih banyak. Terima kasih. Minta maaf sekali kakak. Yeah. Kenapa abang tolong uncle ni? Tak ada. Kita, bagi saya dah terbiasa macam ni. Memang saya didikan daripada mak ayah saya. Memang kalau jumpa orang susah, walaupun kita sendiri pun susah, tak ada masalah. Ya. Jadi kita berkongsi sama-sama. Dia pun ada susah di kita ada masing-masing sama susah. Jadi, jadi kalau saya dapat membantu, bagi saya dah jadi satu syukuran lah. Alhamdulillah lah dapat membantu. Tak kira boleh bilang, tak kira agama ke, tak kira bangsa. So tanya abang, so benda macam tu yang kita nak penonton, nak tengok. So kat situ ada kamera. Ya, so terima kasih banyak bang buat contoh yang baik. Terima kasih. Amat bahagari ya. Ini dia makan tadi bang eh. No, kita boleh. Kita kena bayar balik bang. Tak apa, saya sedekah. Allah. Itu saja video pada kali ini. Semoga ada nilai-nilai murni yang dapat sama-sama kita contohi di video sebentar tadi. Dan juga menjadi bukti bahawa majoriti rakyat Malaysia sentiasa tolong-menolong tak kira apa jua agama, bangsa dan warna kulit. Betul. Min juga sekali lagi ingin berterima kasih kepada stesen Radio Rakita FM sebab sudi berkolaborasi bersama Aku Peduli. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Ingat,
Kadang-kadang kita tak perlu wang untuk bantu orang lain. Betul. Cukup kita punya hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke guys, sudah selesai videonya. Ya Allah, bikin sedih sih sebenarnya, bikin terharu gitu kan. Karena kita istilahnya menonton itu kayak kita dibawa ke alam sana gitu guys ya. Ke alam dimana istilahnya kita juga bisa merasakan hal demikian gitu. Hal yang dialami oleh banyak orang, mungkin banyak ya istilahnya orang-orang yang kayak gitu gitu. Istilahnya pengen beli ini tapi gak cukup uangnya gitu kan. Nah di sini juga aku peduli mengajarkan kepada kita untuk selalu peduli kepada care ya, care kepada orang lain gitu. Apalagi istilahnya ada orang yang mau belanja tapi istilahnya kurang uangnya. Allahu Akbar ya Allah. Allahu Akbar. Tak tahu lah nak ucana ya guys ya. Intinya adalah kita harus senantiasa kan care ataupun peduli kepada orang lain ya, apabila orang lain tuh memerlukan ataupun membutuhkan istilahnya pertolongan kita ya, tidak harus dengan uang, akan tetapi dengan hati kita. Kalau kita sama-sama peduli, berarti kita peduli dengan diri kita sendiri. Itu ya. Terima kasih sudah tengok video ini guys. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Aku Peduli ya. Teman-teman sekalian harus support terus Aku Peduli channel ya, agar supaya berkembang dan terus berkembang. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.